Halo Sobat Sport, kembali lagi di Kabar Olahraga. Berikut hasil pekan ke-10 Liga 2 Indonesia, Rabu 1 Desember 2021. Serta daftar klasemen dan jadwal berikutnya. Berikut hasil pekan ke-10 Liga 2 Indonesia, Rabu 1 Desember 2021. Rans Cilegon FC menang 3-0 versus PSKC Cimahi. Mitra Kukar kalah 0-1 versus Persiba Balikpapan. Dan Sulut United menang 2-0 versus Kalteng Putra. Jadwal berikutnya pada hari Kamis 2 Desember 2021. Persuara Wolfpen akan bertemu melawan PSBS Biak pada jam 18.15 live di aplikasi video. Berikut daftar klasemen sementara Liga 2 Indonesia 2021-2022. Berikut daftar top skor sementara Liga 2 Indonesia tahun 2021. Itulah hasil dan jadwal terbaru Liga 2 Indonesia tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.